Ciao Tuti, apa kabar semuanya? Ciao. Ciao. Aku hari ini mau diajakin mertua mau pergi ke gunung. Sekarang kita udah siap-siap, tinggal nunggu mertua jemput. Udah gitu, where are we gonna go? Eropa. Eropa. Kita bakal pergi ke Eropa. Eropa itu sekitar 1,5 jam dari rumah aku. Jadi nanti kita mau lunch di sana, udah gitu. Kita mau lihat-lihat keliling-keliling. Aku nggak pernah ke sana ya, mertua pernah. Jadi nanti mau sekalian jalan-jalan keliling-keliling sama mertua di sana gitu. Ya udah ikutin terus keseruan kita hari ini. We are arrived. Gak gitu rame sih sekarang. Aduh. Sekarang cuacanya itu 23 derajat Celsius. Lumayan panas. Kalau di atas gunung kayak gini, meskipun 23 derajat, tapi udaranya, mataharinya panas. Sekarang kita mau turun ke bawah bentar, lihat-lihat pemandangan. Di sini ada gereja, katedral itu besar. Nanti kita mau masuk ke sana, tapi sekarang nggak bisa dulu soalnya aku pakai celana pendek dan dia nggak bawa tasnya, ditinggalin di mobil. Jadi kita cuma jalan-jalan lihat-lihat gitu aja. Nah ini dia ada jual-jualan barang juga, kayak toko-toko gitu. Situ juga ada. Nah ini shop yang ada jual-jualan rohani-rohaninya dekat gereja. Ini kayak cinderamata gitu ya. Bake. Oh my mom. La sua mamma. Di sono. Siamo portati da casa. Nah ini mereka lagi pada ibadah. Kelihatan nggak? Ini mereka lagi pada ibadah di sini. Di luar ibadahnya nggak? Nah ini tempat. Ini tuh buat minum sebenarnya. Ini tuh airnya. Nah ini sebenarnya buat minum nih, kalian bisa ambil pakai ini. Bir, ya. Oh, jadi ambil ini buat minum ya. Tapi ini lagi COVID jadi nggak boleh. Biasanya airnya dingin. Fresh. Emang airnya dingin banget. What is like water? Ada fresca. Rasanya kayak mentah. Dia no capito. Sì, sì. Dice che è stato like raw water. Kita masuk bentar ke dalam ini, gedung ini. Ini gerejanya.
yang orang-orang misa tadi di sini. Mau ditanya pakai celana pendek boleh masuk atau enggak? Katanya sih boleh. Jadi kita nanti masuk bentar ke sini ngeliat-liat gimana dalamnya. Tapi ini bukan gereja yang gede ya. Ini kayak cuma enggak tahu kapel, tapi ada Bunda Maria yang hitamnya itu di sini dalam. Nah, yang ini nih kita masuk ke sini. Sekarang ngantri buat masuk ngeliat patung Bunda Maria yang hitam itu. Kita kalau mau berdoa di sini masukin koin tuh. Sambil lilin nanti dia nyala. Nah, berdoa deh. Praying deh. Sekarang udah agak siangan, udah rame orang-orangnya di depan tuh, rame banget. Rame banget. Sekarang kita mau pergi ke restoran buat makan siang. Karena udah 11:30 ya. Ini aku buka maskernya soalnya ngep. Naik tangga nggak apa-apa lah, buka-buka dikit. Aduh, ngep gue. Ngep bengek gue. Aduh. Sini banyak bule pada gelar tikar, pakai bikini. Nggak apa. Berjemur gitu. Aduh, pada lama panas. Kagak takut hitam, dia orang pada demen hitam. Aduh, bengek gue, restorannya lumayan jauh. Hai ganteng. Not me. Ciao ganteng. Not me. Ngapain ganteng? Who are you waiting? Who are you waiting? Huh? Who are you waiting? Itu the blonde guy. There's another blonde guy. There's another blonde guy ganteng. Loh, ngap gua. Lapar lagi. Right. Sampai. Roti sama ini appetizer. Ayo, gue basah, woy. Mandi keringat gue. Masuknya keluar. Oke. No, perché ho fatto nel coso della foto io. Allora aperto. Nah ini aku pesannya spaghetti, pasta sama daging apa sih, daging apa lah, tau lah, nggak tahu. Waktu aku juga sama. Iya sama. Masa disuruh rumahnya makanin cemuke. Enak. Itu dia. Buon appetito. This is for person. Un casino. Nah,
Nah, ini kita udah di dalam gerejanya. Dingin banget, weh. Gak tahu karena ada AC atau gimana, gak ngerti, dingin banget. Dan sunyi, gak ada siapa-siapa. Ngomongnya harus kecil-kecil. Gede gerejanya. Ini tuh dibuka buat umum ya, buat apa namanya? Turis. Where is here? Ini jadi tadi tuh ada lantai bawahnya. Kita mau ke sana tapi ditutup, mungkin gara-gara semenjak COVID ditutup. Jadi udah kita cuma lihat-lihat di sini doang. Udah kita keluar deh. Let's going out. Here, Busita. Yes. Finish. Nah, jadi gereja ini tuh udah tua. Batu pertamanya ditaruh itu pada tahun 1882 ya kalau nggak salah. Jadi udah tua ini gerejanya dan gede. Di Itali tuh banyak gereja-gereja bangun-bangunan yang gede, yang tua gitu. Dan biasanya jadi tempat turis. Ini panas banget, itu di orang pada di bawah matahari. Suami foto-foto gedung ini mah, aduh gue mah nggak kuat, panas banget. Aduh, sini aja lah di bawah bayang-bayangan. Habis ini nggak tahu nih kita mau jalan-jalan lagi, mau keliling. Kayak gue ditinggal nih. Pen tuh, woi, fotografer dadakan. Bule nyasar. Duh, apa sih?